Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini dini hari jam 2 pagi. Ya sudah sampai di Tegal lagi nih. Ya, kemarin bambu yang kita periksa, saudara kita ini gak boleh karena takut pesan dari orang tuanya. Ini kita dipanggil lagi kesini untuk pengecekan selanjutnya. Ini saya mau tanya Mas, kenapa kok saya dipanggil ke sini lagi Mas? Nah, ini kan istilahnya diambil ke sini kan, katanya kan istri saya gini, pokok itu karo barang itu asli, istilahnya dibayar secara komuno ke, istilahnya natural, kalau istilahnya barang asli ya bawa-bawa lah. Okay. Jadi intinya jenengan sudah rembukan sama istrinya, yeah. Istrinya nasihati kalau memang nanti asli ya tetap harus dibayar. Iya. Kalau enggak asli ya dibuktikan enggak apa-apa. Enggak. Karena apa ya? Ngapain sih nyimpan benda yang enggak asli kan gitu. Iya. Ya intinya seperti itu karena kemarin juga saya gitu kan jenengan enggak boleh. Iya. Kalau kemarin boleh kan enggak mindon gaweni ya bahasa Jawanya mindon gaweni atau ya. Enggak dua kali ke sini lagi itu. Masalah kan dulunya kan saya hanya ngrumat aja. Rumah pesanan warisan dari orang tua itu, oke. Nyamuk banyak ini, banyak nyamuk ini di hutan tuh. Ntar saya periksanya ya Mas ya. Iya. Mana Mas barangnya Mas? Iya. Oh iya. Eh Mbak Risa, ini bukan saya anu gatelan bukan, tapi nyamuknya galak-galak banyak. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil bantu doa. Oke, ini barangnya. Oh, ini yang kemarin. Iya. Kita pakai sampel. Sambil ngerokok ya, maaf, ya. Maaf saya cuci pakai air ya Kang ya. Iya iya. Di situ aja nanti tidak kena nih, tidak kena tiker. Kamera kelihatan nggak? Kayak air minum aja. Airnya susah. Kemarin dari gambar kawan-kawan mengira ini cat, tapi ini enggak ada catnya, ini kulit semua.
coba kamera deketin. Ini rusak tapi ya rusak alam. Ini cat bukan mas? Bukan itu. Oh kulit. Kulit bambu kuning gini kayak cat. Tapi bukan cat. Cumpring ya. Malam sudah capek sih. Konsentrasinya. Ini bukan jalan air, ini garis. Ini jalan airnya di sini. Bener sebenarnya. Ini muka alam. Ini hitamnya ini alam apa? Mudah-mudahan bener ya bang. Iya mudah-mudahan. Dulunya kan saya hanya bikin film rumah saja. Itu kan mbahnya udah meninggal. Mudah-mudahan. Kan ahlinya dia tahu ya bang, tapi karena ya, duit besar harus hati-hati. Iya, saya kan nggak paham barang titik panas. Oke. Okay.
Adam ya, apa tuh meleset meleset terus. Gaulnya kesulitan ya teman-teman. Mendekati asli ya bang. Bagus. Bagus ya. Untungnya sama, cuman ini bendolnya aja yang beda. Bendolnya atas sama bawah ini. Bendol dari cungkring itu ya. Karena malam juga lelah di perjalanan. Banyak nyamuknya. Karena lelah teman-teman jadi mungkin konsentrasinya agak sedikit berkurang. Coba kamera kesini, kamera ini itu seperti ada mengkilatnya kamera itu ini kelihatan nggak ya di bawah itu tuh ya kelihatan. Nah itu kayak yang di sini mengkilat ya, kayak lem itu ya, sama ada hitamnya itu. Yang di sini ada itemnya. Ada sama, tapi enggak mengkilat di sini. Itu. Ini kena senter mengkilat nih. Iya. Di bawahnya itu. Coba enggak apa-apa ya, Kang, udah di anu ya. Iya. Bukan tempelan itu ya. Bukan. Ada lemnya. Kok mengkilatnya kayak lem, cuma ditarik susah. Di sini itu enggak ada melawan tuh, enggak mengkilat dia. Yang di bawah, itu yang di bawahnya pas di bawahnya itu mengkilat. Aduh. Dicoba ya. Sambungan dong. Oh iya. Itu. Oh sambungan ya. Ya. Kang ya, tahu ya. Iya. Ini kita nggak rekayasa, saya nggak bawa bambu ya, Kang, nggak nuker itu. Iya. Coba dipegang, coba. Kamera sih, anu kamera. Ya nyamuknya. Ternyata sambungan. Ini sambungannya ini. Itu. Sebenarnya dulunya kan saya hanya konurumat aja. Nah, ini kan saya udah tahu karena Bapak Ol kesini kan saya udah tahu kebenarannya. Ya. Ini soknya. Ya, soknya. Soknya sebenarnya tadinya kuat ini karena anu itu. Karena udah lama dia. Iya. Ini. Iya. Pakai sok ini. Ini sampai ke dalam ini tuh. Soknya itu. Ini yang buat mengkilat nih. Ini. Itu. Nih. Tuh. Kelihatan? Iya, kelihatan. Ini mengkilatnya. Itu di bawahnya sini. Tuh. Oke, pemirsa. Jadi kita nggak penasaran lagi, nanti sangkanya kita nggak berani membeli, nggak bisa membuktikan. Tapi kalau barangnya benar kita juga kelola dengan benar, tapi kalau nggak benar kita mau mengelola gimana nyamuknya. Terima kasih selalu bersama-sama, selalu menyimak bentol-bentol ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ya, Pakulya. Saya kan tahu akhirnya. Mana yang asli daripada disimpan-simpan nanti jadi kesirikan bang. Kan ini kita tahu karena mungkin orang tuanya dulu juga, warisan bambahnya dulu juga banyak kehapusan sama orang kan. Iya. Nah, jenis bambu ini bambu awet bang. Ini awet di anunya, apalagi disimpan-simpan gitu. Gak kena rayap, gak kena apa-apa, kecuali kita nggak tahu dikeluar, nggak pernah dikeluarkan sih itu. Saya simpan aja. Nyamuknya banyak. Oke, terima kasih pemirsa.